Gunung Talang adalah gunung yang sangat indah. Ketika sudah berada di puncaknya, eksotisme hutan mati sangat terasa. Saat cerah, akan terlihat hamparan kebun teh lahan panjang di bawah sana. Tiga danau yang indah dan piramida Gunung Kerinci begitu megah di kejauhan. Untuk kesekian kali, saya kembali mendaki dan menjejakkan kaki di gunung tertinggi keempat di Sumatera Barat ini. Selalu ada kisah tersendiri dalam setiap perjalanan. Simak videonya sampai selesai. Jam 6:30, saya sudah mulai summit dan jam 6 sampai di Cadas. Kita lihat pemandangannya dari Cadas ya. Ah, ini dia. Matahari mulai kemerahan di sana, kemerahan dan kekuning-kuningan. Kerincinya juga kelihatan jelas banget. Ini Gunung Kerinci. Keren ya. Ini saya belum terlalu tinggi dari Cadas. Jadi masih jauh dari hutan mati itu. Kita akan ke situ. Jarang-jarang pagi seperti ini Kerinci bisa kelihatan dari Cadas. Biasanya agak siang baru kelihatan, itu pun kalau cerah. Oke, luar biasa. Sekarang ada di Cadas Gunung Talang. Jam 6 pagi dan dari sini kita bisa lihat danau di bawah, danau di atas, dan ini, yang ini Danau Talang. Dan yang di ujung itu adalah Gunung Kerinci. Kelihatan ya. Jarang-jarang Gunung Kerinci kelihatan sepagi ini. Biasanya siang itu pun saat cerah. Dan ini yang kecil nih, ada embung. Ini ada danau sih, enggak tahu ini danau apa yang kecil nih. Yang kecil ada danau lagi. Keren sih. Di hutan mati agak siang, jadi kabut sudah mulai terang dan anginnya juga kencang. Ini berkabut, nggak kelihatan view di bawah sama sekali. Saya akan lanjut ke hutan mati nanti kalau cuaca kayak gini tidak akan jadi ke puncak. Badai. Thank you.
hutan mati Gunung Talang, kita bisa lihat 5 gunung di sini. Yang itu Gunung Sago di 50 kota. Ini Marapi dan ini Singgalang. Ini Tandike. Dan ini yang di bawah ini adalah Danau Singkara. Dan kalau kita geser ke kanan, nah ini puncaknya ya. Ini puncaknya, kita geser ke kanan. Nah, ini Gunung Kerinci. Ini piramida Kerinci. Kalau di bawahnya ini adalah danau. Danau di bawah. Danau di atas. Ini Danau Talang. Danau di atas nggak kelihatan, tertutup awan ini. Ini camping ground dari pendakian dari pintu dari jalur air Batembu dan Bukit Bule di sini. Ini hutan mati. Kalau cerah bisa kelihatan semua. Gunung Talang kita tinggalkan dalam keadaan cerah. Dan sekarang sudah berada di shelter 2. Kemarin kalau di sini ini kabut dan hujan sorenya. Tapi sekarang cerah. Tuh. Nah itu ya cerah. Itu cadasnya. Itu kawahnya tadi dan itu hutan mati. Ini hutan mati. Puncaknya di balik ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini.
Iya.